Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Sun YouTube. Di video kali ini saya akan membuat susu jahe. Di sini saya menggunakan susu ultra ya. Ini kan kandungan gulanya sedikit ya, jadi saya gunakan sedikit susu ini ya, susu putih yang putih. Ini saya tuangkan ke dalam wadah. Ini ya, saya gunakan 250 ml. Kemudian nyalakan sampai mendidih ya. Di sini saya menggunakan jahe instan, jahe merah ya. Ini jahenya saya gunakan atau saya pilih jahe ini karena yang terkandung di dalam jahe instan ini hanya sari jahe merah dan gula tanpa pengawet. Dan yang saya suka lagi di sini, sebagian dari 2,5% keuntungan akan didedikasikan kepada petani jahe Indonesia ya. Jadi kita membantu petani Indonesia ya. Ini jahe merah. Saya tidak menyebutkan mereknya ya. Saya hanya menyebut jahe merah saja karena di bawah sini ada mereknya ya. Ini saya gunakan satu saset. Ini jahe merah fungsinya banyak sekali untuk stamina, untuk menjaga tubuh tetap bugar. Ini saya masukkan ya. Tunggu sampai susunya mendidih. Sudah mendidih ya, udah ngegolak. Selanjutnya kita gunakan untuk matikan apinya, kemudian kita tuangkan susunya ke dalam gelas. Aduk ya biar merata gula dan susu serta jahenya ya. Ini biasanya saya seduh jahe dan air panas saja, tapi kali ini saya ingin mencobanya dengan susu ya, susu UHT. Nah sekarang saya akan mencoba ya, masih panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa seger banget. Ini dia hasilnya, susu jahe merah. Saya gunakan susu ultra yang kadar gulanya sedikit, dan dari kemasan jahe merahnya itu ada kandungan gulanya. Rasanya itu pas banget dipadukan dengan susu ini, jadi gulanya pas sehingga rasa manisnya itu pas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak banget. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.